Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita nge-game sambil santai-santai. Dan di video kali ini, welcome di tahap penutupan resource yang tadinya buat Ale menjadi buat MK ya. Oke, jadi segala jenis resource yang udah gue persiapkan dari tahap 1 sampai tahap 6 kemarin itu akan gue alihkan ke si Metal Knight. Dan di sini tahap ketujuh adalah tahap penutupan. Apa tuh bang yang mau lu persiapkan lagi? Ini besok padahal udah keluar MK-nya, tapi gue baru menyiapkan ini sekarang. Ya lumayan sih, gue cukup early satu hari untuk mempersiapkan buff gear-nya si MK cuy. Tadinya tuh gue mempersiapkan buff gear-nya si Aloy ya. Gue udah siap berapa ya di Aloy? Kayaknya udah gue masukin malah ya. Atau belum ya? Buff gear, coba kita lihat ya, kita intip nih. Kalau misalkan gua gacha Aloy ya, ini ready loh kemarin itu harusnya. Nih, hero HP kan, ini pakai Drive Knight nih. HP bonus, ada speed bonus ya, ini udah dewa banget lah ya, oke lah ya. Terus di sininya, kalau nggak salah ada, gua punya triple HP cuy. Ini juga udah ada, oh kan triple HP kan, HP ada resnya ya kan, dua udah ready banget, gua nggak perlu ngapa-ngapain tuh. Yang di S kelasnya HP ini oke lah, HP ada damage rate-nya juga. HP ya kan, tinggal nyari ininya doang ya. Ini juga sebenarnya udah bagus sih menurut gua. HP ini ya, ada damage rate nggak terlalu guna sih. Sisa nyari S kelasnya doang gitu. Tadinya kalau buat si Aloy, cuman ya udah karena nggak tahu sih sebenarnya jadi atau enggak ya. Tergantung rezeki semua itu, guys. Tergantung rezeki ya. Kalau ada rezeki lebih kita gas sambil Aloy, kalau mepet ya kita skip dulu lah ya. Oke, langsung aja kita persiapkan buat si Metal Knight ya, nggak pakai AIWO. Di sini gua pengen si Metal Knight gua itu menjadi AOE damage dealer gua, jadi harusnya gua main crit ya. Dia nggak ada yang harus pakai full ini kan ya. Sabar, kita intip tipis ya, gua malah jadi lupa ultinya. Rasanya 300% attack ini enggak, ini aman. Ya aman lah, kalau mau main crit juga bisa lah ya. Kalau mau main crit juga bisa guys. Oke, gue pengen dia main crit cuy. Tapi full attack juga gak masalah sih. Dari segi gear-nya kayaknya gue ngambil dari gear Grow Ribas deh ntar. Kayaknya kalau dari segi gear gue ngambil dari gear Grow Ribas atau gear si Deep Seeking ini. Karena Deep Seeking udah mulai tercounter ya. Jadi yang gue andalkan dari dia hanya ininya doang, single target damage-nya doang gitu. Jadi antara Deep Seeking atau Grow Ribas, kalian komen guys di bawah guys. Menurut kalian gua ganti siapa guys? Buat si gear-nya si MK, punyanya si Deep Seeking atau punyanya si si Grow Ribas ya? Komen. Oke, dari gear-nya biarin dulu aja, ntar kita langsung masuk ke buff gear aja ya. Karena kan kalau buff gear kan sendiri-sendiri cuy. Mana ini? Mana MK gua, woi? Aduh. MK. Nah ini dia. Nah, yuk langsung gaskan, kita siapkan ya. Kita main attack boost. Kita lihat dulu yang udah ada. Kita intip dulu yang udah ada ya. Ini punya siapa? Punya Flashy Flash, attack bonus, speed bonus. Ini sebenarnya juga bagus tapi udah dipakai Flashy Flash. Udah punya triple attack cuy rupanya. Speed bonus, attack. Attack. Attack, HP bonus, attack, HP bonus. Ini pakai di Metal Bat. Ini buat Atomic gue bagus sih. Attack bonus, speed bonus, Garo. Coba kita upgrade tipis lah ya. Ada berapa? Ada 43 coy. Aduh, tapi itu bagus banget lagi ya. Itu bagus banget lagi. Ini juga di Metal Bat bagus banget. Ini kali ya, ini tapi juga udah bagus banget. Ini juga, ini durable banget gitu kan. Ya gak sih, durable banget gitu. Ini udah triple attack. Yaudah, ini kita pakaikan dulu ya. Kita cari baru aja lah. Cari baru lah, jangan pelin-pelan. Oke, cari baru. Teori cari baru guys, enhance. Gas ya. Attack bonus. Yuk, kita cari baru. Attack. Attack bonus. Speed bonus langsung ya. Speed bonus, tag bonus gitu. Beh, langsung pusing gua. Oh, red defense. Speed bonus perlu nggak sih? Ah, red defense kalah, nggak butuh gua. Reset semua aja. Tag bonus.
HP bonus gak tuh? Disuruh ngeteng gua kayak ini. Sabar. Mending kita cari ininya dulu ya. Bahaya itu kalau kita terus-terusin. Wih, udah punya double crit, cuy. Wah, ini kita cari triple crit gak sih, guys? Tapi ini udah bagus banget ya, crit attack. Waduh, gak bisa gua reset kayak gini nih. Crit attack, cuy. Astaga, kenapa malah bagus-bagus ya? Ini S-class-nya gimana S-class-nya? S-class-nya bisa sih, ini damage rate kita cari ya. Flashy flash, damage free, bonus attack, jelek. Attack, metal bed. Damage rate juga gua udah punya, gila. Apa ini coy, tapi itu punya atomic ya. Terrible tornado, damage rate, damage free, bonus damage. Cari lah ya, kita cari baru aja lah ya. Ini cari barulah. Nih. Ada damage rate ya nih, damage rate boleh, damage rate nih kita lock damage rate ya. Mahal banget gila. Oke. Ini kita damage rate boleh nih, damage rate nih. Yuk, satu lagi aja damage rate. Gua enggak minta 3, minta satu lagi aja. Mantap. Defend di mana-mana. HP di mana-mana. Kalau enggak defend ya HP ya. Alah. Burik. Oke, lagi nyantai aja, nyantai. Oke, damage rate. Bonus damage free, oke, boleh. Pasti tuh di kayaknya gue yakin banget guys, 100% defense tuh pasti dinaikin rate-nya sama si Finger Fun nih. Bonus damage. Gak kepake kocak bonus damage dari mana ini nih, ini bikin gue plin plan nih kayak gini nih. Gue nyari triple crit gak ya, malah udah double attack. Itu gue tamak banget ya sih guys kalau misalkan gue cari lagi. Oke, yuk, cari. Gak apa-apa, cari tipis, cari speed bonus lagi, HP bonus, buset dah. Ayo, HP bonus lagi. Ini gue disuruh main apa? Ini kayak gini, woi. Gue disuruh main apa ini, woi? Attack. Heran banget gue. Gak ada gitu yang udah ada attack bonusnya. Attack. Semua attack. Speed bonus. Buset, speed bonusnya ada di ini. Speed bonus, attack. Nih, attack. Gila, kagak ada yang ada attack bonusnya cuy. Oke, kita enhance ini. Attack bonus. Mana gua gak ngeliat attack bonus cuy dari tadi kayaknya. Attack biasa doang malah. Red defense. Attack. Astaga, kagak dikasih. Malah def bonus, luar biasa sekali memang ya. Menyebalkan banget cuy. Attack, oke, pembukaan yang bagus ya. Attack bonus. Wah, gitu dong. Dari tadi kek attack. Nah, ayo lagi. HP nggak butuh. HP lagi, nggak apa-apa. Kita dapat satu. Oke, dapat satu, mantap. Gaskan, attack bonus. Bonusnya gue udah seneng gitu, ngelihat bonusnya gue udah seneng gitu. Kenapa death gitu depannya cowok? Astaga. Elah, tag bonus lah. Tag bonus. Aduh, ini bahaya nih kayak gini nih. Diamond sekarat. Oke, yuk, ini udah bagus banget loh. Oke, ini udah bagus banget loh. Udah bagus banget loh. Indah sekali nih kalau tag bonus ini. Guys. Triple attack tapi attack bonusnya satu doang. Terakhir. Tag bonus. Kok gua abandon nih. Tag bonus. Muncul. Guys.
Ais. Sakit banget cok nyarinya kayak gini nih. Sakit banget ini nyarinya kalau kayak gini ceritanya nih. Apa yang dari sini? Ay, gue riset ya. Tag bonus ini udah bagus, ada speed bonusnya cuy. Attack bonus, HP bonus. Attack bonus, attack, attack, attack. Attack bonus, attack bonus, HP bonus, attack. HP bonus, attack. Ay, sayalah, kita barbar lah ya. YOLO lah ya. YOLO lah. Gaskan. YOLO. Let's go. Go hard or go home ya. Go hard or go home. Yuk. Indah banget wanginya ya. Wangi-wangi tag bonus tuh indah sekali cuy. Indah banget. Ini tag gue jadi manusia paling bahagia di planet muka bumi ya. Oh HP boleh. Gak apa-apa. Lebih bagus daripada defense ya. Gila. Gila. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Tolong. Tolong. Kehokian apa ini? Aku tidak kuat. Aku tidak sanggup ya. Dah ketemu langsung ya. Go hard or go home ya. Gila teori. Kalau kalian lah ini ya guys ya, teori dari Gaming Vibes. Ingat ya, kalau kalian gacha buff gear, langsung pakai teori go hard or go home. Dari tadi gue gak dikasih-kasih kan. Pakai teori go hard or go home langsung cuy. Gak pakai AIUEO. Tag bonusnya langsung 3. Cakep banget. Ganteng banget coy ini. Terlalu ganteng gila. Terlalu ganteng sampai mata gue sudah tidak kuat lagi melihatnya ini. Mana metal bat? Wih, gila. Iya. Tag bonus, tag bonus HP. Wah, ini kalau tag juga terlalu sakti. Oke, sekarang kita cari damage rate ya. Nah, ini. Nah, ini guys. Ini yang agak sedikit menyiksa nih. Kita mau teori go hard or go home juga agak gimana gitu ya. Bisa. Yuk, go hard or go home ya. It's time to go hard or go home. Ay, damage free. Pikir damage rate itu. Alah. Nice, burik. Ayo, bisa ya. It's time to go hard or go home. Weiss. Ayolah. Alamak. Tag sih bagus ya, tag ya. Aduh guys, ini sakit ini guys. Ini sakit ini guys. Ayo, it's time to go hard or go home. One way up. No Bella. Okay, tag. I do this all. All for the family. Mana family-nya? Woi, family damage rate, mana family damage rate? Gak muncul-muncul. Ini bahaya banget, guys. Gak muncul-muncul, guys. Oke. Ampe diamond gua 3000 lah ya. Ampe diamond gua 3000 lah ya. Astaga. Ngeri banget, coy. Ah, gila, go hard or go home gitu, kek. Dari tadi kek go hard or go home ya. Ayo, lagi yuk, damage rate satu lagi. Go hard or go home. Go hard or go home. Go hard or go home. Nice. Oke, sekarang udah ada dua ya. Oke. Go hard or go home. Ini reset lock gue udah mulai menipis ini, guys. Reset lock gue udah mulai menipis ini. Damage rate. Defense-nya ngapain sih defense-nya, coy? Minggat kau. Buset. Defense-nya sampai segitu loh. Astaga, ayo dong, ini udah pakai 66 nih. Ini reset terakhir ini, guys. Reset terakhir dong ini. Aduh, gak suka banget gue ngeliat red defense itu loh. Dari semua status red defense ngapain sih? Wah, astaga. Wah, mulai sial, guys. Wah, gila di spam defense gue. Wah, terakhir, guys. Udah habis reset lock gue ya. Terakhir. Udah habis reset lock gua, ini terakhir guys. It's time to go hard or go home. All for the family. Teori Vin Diesel. All for the family. Wih, apa nih?
unyielding atau special unyielding or consume. Ah, cowok udah nggak main special unyielding unyieldingan sekarang, woi. Alah, nggak main unyielding unyieldingan sekarang, woi. Udah beda sejarah. Alah. Wah, ini gue nggak tahu nih kalau kayak gini ceritanya gimana ini. Bonus damage free. Pusing gue ini. Wah, ini sih pusing guys asli. Ya udah kita upgrade dulu sampai mentok lah ya. Upgrade dulu sampai mentok. Dapatnya yang ini lagi yang anyilding-anyildingan. Apa anyilding-anyilding cocok. Eh, gue cuma butuh satu atas. Nah, gitu ya. Wah, ini kalian komen, guys. Menurut kalian ini gue keep aja atau reset, guys? Atau kita tuker sama yang punya atomic gitu. Gue yang punya atomic mana sih? Nih, punya atomic damage free bagus sih buat atomic. Makanya ini gue pasang di atomic. Damage-nya damage free. Ini apa sih? Flashy flash. Ah, flashy flash jelek. Flashy flash ya. Damage free. Damage free. Ah, ini udah biarin aja. Nah, ini antara, wah gila ini pusing banget ini. Unyielding atau special unyielding. Masalahnya MK kagak ada unyieldingnya sih kocak. Ya begini berarti ya. Kurang lebih ya, attack bonus, attack. Damage rate. Ini double crit, double attack. Nah oke okay, guys ya, komen guys ya. Ini crit ini gua reset atau enggak ini. Aduh, reset juga udah kagak ada resource ya. Sabar, coba kita lihat ya. Kita ke daily material supply. Nah ini gue beli aja 1000 lah. Nah gak apa-apa, karena kita butuh buat riset-riset cuy. Buat riset-riset. Mall udah gue borong belum? Mall juga udah gue borong di Martial Dojo? Kayaknya belum di Martial Dojo. Oh masih lama. Masih lama lah. Ini pas live stream aja lah, gue pushnya lah. Ini kayak nah ini belum kan? Antus ini. Ini kita last go hard or go home gak nih? Tapi jangan sih, itu udah bagus banget masalahnya, gila. Ini kita beli. Terus apa lagi? Pick arena udah belum? Kita intip dulu guys ya. Takutnya ini. Oh belum kan? Wah gila, untung aja gue cek cuy. Bahaya banget, gila. Mainnya berbahaya sekali guys. Kalau nggak kebeli, rugi bandar gue. World disaster. Jangan bilang belum juga. Udah sih harusnya, nah udah kan. Oke, okay, guys kurang lebih seperti itu untuk persiapan MK-nya dari segi buff gear. Kalian komen guys di bawah yang tadi perlu gua riset lagi, ke double crate aja udah cukup atau belum ya, kalian komen. Oke, okay? Terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.